Halo guys, kembali lagi bersama saya Reakor. Dan ya, di Bro Kedis sama Kal Gacha Hadiah Event Happy Spring Week 1 guys ya. Dan harus kita masuk ke videonya. Untuk kalian belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di like, share, dari kalau kalian suka, dan di share ke teman-teman yang suka main FC Mobile Nation juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke okay guys, jadi di vlog ini ya saya bakal gacha untuk hadiah pertukaran 1000 token week 1 Happy Spring Party Point Event di FC Nation yang versi Jepang ya. Dan sudah kita masuk ke gachanya. Untuk kalian mau gabung membership Reakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau bisa gabung ke Brokor ataupun Broker Gang, jadilah harganya mulai dari 5.500. Tapi keseluruhan manfaat dan keuntungan channel Reakor ini ya, kalian bakal dapat badge pencana selama nama kalian MD Custom. Yang misalkan buat dari komentar dan juga live chat, tapi juga grup WhatsApp diskusi bersama pemenang lain dan juga review akun kalian di solo review tanpa arti tanpa nunggu suatu apa lagi, langsung aja ke membership Reakor ya. Oke okay. Dan ya, di video kali ini saya bakal gacha untuk hadiah Happy Spring Party Pony Event yang ini guys, 1000 token yang ini ya, yang bukan Johnstone, karena saya bilang di video pembahasannya untuk week 1 sih saya saranin kalian prioritasin dulu untuk tokenin yang 1000 token ini guys, karena Johnstone kurang lah guys ya menurut saya untuk versi CB. Kalau Johnstone CDM menurut saya bagus guys ya, karena cocok aja sih, gak tinggi-tinggi banget, gak pendek-pendek banget. Pokoknya menurut saya Johnstone lebih cocok di CDM dibanding CB ya. Okay. Jadi sini saya bakal gacha, saya udah kumpul juga nih week 1-nya, token week 1-nya 1000 poin ya. Terus paling untuk update event ini, yang lainnya ini special bonus week 3 ya, dapat ini doang guys, mungkin juga duration ya. Jadi kita langsung aja ke sini juga nih, 1000 token langsung aja kita tukar. Yes, langsung tukar 1. Let's go. Ini dia. Terus point reward event ini udah bisa diklaim guys di akun keempat nih. Cuma nanti aja kali ya. Kita bisanya takutnya bentrok nih antara animasi Lewandowski sama hadiah Happy Spring yang 1000 token week 1 ya. Kayak ini Trophy of the Year ini udah saya klaim, lanjut ke ini kita akses ataupun login ya. 3 hari lagi kita bisa diklaim. Lanjut di sini. Login masuk. Login bonus biasa, TP nggak ada. Season Pass Man City nih level 3 juga guys, dapat kotak-kotak sama pemain dari 113 guys. Let's go. Ini di akun keempat ya. Totien nggak ada. Ini sebenarnya sih untuk yang nanya nih, kalau ada yang bingung season pass kok nggak naik-naik, emang udah selesai guys sebenarnya. Jadi ya, nggak bisa naik lagi guys. Emang udah selesai ya. Udah batas waktunya nih. Dari tanggal 8 sampai 20 ya. 20 Maret tapi kok nggak naik ya? The fuck. Entar. Ya guys, nggak naik loh. Jadi saya ini reset, cuman nggak reset guys. Ada juga nih untuk season pass yang terbaru setelah update ya. Oke okay lah. Dan let's go. Di akun keempat kita gacha hadiah 1000 token week 1 Happy Spring Party Point Event. Hampir lupa guys nama event. Langsung aja seperti biasa, akun keempat tanpa teori. Oh, let's go, animasi terbaru Germany. CM. Julian Brand, Mark Royce. Bruh. Mecha. Mecha ini 119 apa guys? 118 sih. Paling kecil OVR dasarnya. Evo-nya juga paling kecil guys, Evo 3. Kira siapa guys? Siapa? Julian Brand, Marco Reus, malah Mecha. Ini harganya mahal juga guys, 30M ya. Jadi ya, untuk hadiahnya sama ini juga ya, dapat kit, bukan kit, logo ya, logo Paris Saint-Germain juga. Oke lah, ada mungkin nih sambil icip-icip kalian nih, kita coba klaim nih Lewandowski juga Totti ST122 guys. Kita coba lihat nih untuk statnya apakah ada yang di nerf guys, kita coba lihat ya. Let's go. Aduh, saya animasi. Oh, ini pemain pertama saya loh guys. Pemain pertama Totti 122 guys. Pemain Totti 122 pertama saya. Benar juga guys. Ah, ini border emasnya mantap guys ya. Cuman ya ini gratisan dan ada yang di nerf ternyata guys, kakinya ya. Oke, tapi at least trade-nya nggak terlalu di nerf lah ya. Ada dua guys, tendangan pisang ataupun tendangan akurat, sama ini ya, tendangan sisi luar guys, 45 ya.
Tapi 45 not bad sih guys, menurut saya. Jadi ini ya lewat sih stamina-nya emang segini sih ingat saya. Jadi menurut saya sih oke sih, ataupun masih worth it ya. Bentar. Startnya speed 204 terus 13. Psikonya tinggi loh guys. Terus 7. Oke lah ini. Terus juga tidak terlalu dinner ya. Jadi mantap, worth it untuk kalian coba Evo ya, ataupun kalau kalian mau pakai ya. Oke. Langsung aja kita ke akun ketiga. Kita gacha lagi untuk hadiah 1000 token week 1 Happy Spring. Let's go. Oke, let's go. Kali ini guys, kita gacha lagi hadiah Happy Spring Party Point Event week 1 1000 token ya. Let's go. Oke. Okay. Langsung aja dari kita tukar. Yes, 1000 token. Let's go. Udah, terus langsung ke ini juga nih, belum diklaim ya. Special bonus week 3 pemain new generation 126 129. Soalnya guys, ini kalau saya kurang fokus, soalnya lagi kurang enak badan sebenarnya. Cuman ya udah, maksain aja guys. Bikin konten ya. Oke, ini masih kurang ya. Masih belum bisa. Lanjut ke sini, kita coba cek udahkah? Udah diklaim training item mission. Lanjut ke sini. Sama Dr. Upgrading kita login. Oke, ini 4 hari lagi ya. Belum ke ini guys, belum ke reset ya. Ini level 2. Terus tot ini nggak ada, season pass juga nggak naik-naik guys. Oke. Done. Let's go. Kali ini di akun ketiga. Karena tadi busuk guys, tempat teori. Kalau kita coba teori, tunggu 3 cahaya juga. Let's go. Coba cahaya pertama. Coba di akun ketiga, tunggu 3 cahaya. Cahaya kedua, 2. Oke. Okay. That is it. Cahaya ketiga, pemain OVR minimal 118 dan minimal level 3. Huh? Wait. Kok nggak ada animasi guys? Dapat pemain rival ternyata. Dari rival 118 Ci. Oh. Aduh hai. Apa ini next one? Dapat rival loh. Rival 118 guys. Wah harganya emang lebih mahal daripada tadi si Mecha ya. Mereka tadi 550-an, ini 750 guys. Cuman kurang aja gitu ya, sensasi animasinya tidak ada guys. Oke, langsung aja kita ke akun kedua guys. Wah ini udahlah tanpa teori kali ya. Let's go. Oke, let's go. Kita ke akun kedua. Jujur gak nyangka sih guys. Jujur gak nyangka dapat Wen Riva 118 yang gak ada animasi loh. Asli guys, tadi gak nyangka. Bentar kita coba lagi ya. Bener sih ini, minimal 118 Evo 3 juga minimalnya. Dua akun tidak ada hoki-hokinya sama sekali guys, itu paling rendah semua loh. Oke lah, lanjut guys. Jadi 129 terus power weapon juga harus sama sih. Akun ke 4 guys yang udah bisa claim ya. Tinggal ada sisa 3 poin lagi. Lanjut ke sini. Udah gak nih? Udah juga. Training item mission, Doctor of the Real Being kita juga login. Ini 6 hari beda-beda guys ya. Soalnya akun ini pernah nggak login guys, Doctor of the Real Being ya, tidak akses halaman. Udah season pass level 2 juga. Oke, okay. Terus tot ini udah nol EV-nya, season pass juga level 11 sama, tidak naik ya XP-nya guys. Oke, okay, dan let's go. Kali ini di akun kedua. Kita coba teori tempat teori. Gaskan, let's go animasi. Let's go. Animasi baru lagi. Belanda. Left wing. Huh? GSV. Ini Noah Lang seingat saya 120 ke atas guys. Evo 4 juga loh, 600 juta. Aduh, sekarangnya 118 guys. Bruh. Lupa ya. Yang 119 itu Malen, itu Borussia Dortmund, Belanda Dortmund. Aduh, 600 juta guys. Evo 4 cuman kok pemain murah ternyata Ci, ini Noah Lang ya. Aduh hai. Bisa dibilang busuk juga sih guys, soalnya over rasanya 114, cuman Evo-nya Evo 4 guys, ada peningkatan tapi satu aja. Oke, langsung aja ke akun ke satu, akun utama terakhir juga deh untuk digacha di video kali ini. Let's go. Oke, let's go, akun terakhir guys, akun utama. Jujur tiga akun tadi tidak ada yang wangi sama sekali guys. Saya bilang tiga-tiganya busuk itu ya. Aduh hai, let's go lah, please next on. Boy, please lah. Dibayar 118 sampai 126 loh. Rangenya pemain Three Kingdom guys ya.
Terus dari Oppo 3 Oppo 5. Setelah Nexon. Please lah, let's go. Dan juga klaim special bonus week 3, hashtag 3, berikutnya juga sama di sini ya. Belum bisa lanjut. Ini belum diklaim sama Dr. Audrey Living, tapi mitomanya udah hilang guys ya di aku pertama. Sudah hilang terhormat sih guys. Itu bahan untuk Cup de Villa 123 loh guys. Oke lah, di sini season pass-nya level 2 juga sama. Ini nggak ada season pass level 11 juga sama, udah diklaim sih. Oke. Okay. Nggak ada, kita ngambil hadiah. Yap. So ini akun terakhir guys, akun pertama gacha hadiah 1000 token week 1 happy spring party point event. Ini masih etis. Wait, kok 1,6 guys? Siapa ini guys? Evo 4 sih harganya paling mahal juga, cuman rival 180. Oh, Nexon please lah, ini lagi sakit loh guys. Iya, naik badan ini please lah. Dikasihnya begituan loh guys. Oke lah guys, dari itu ya untuk gacha 1000 token week 1. Ya, pasti kebanyakan sih bakal jadiin bahan aja sih guys ya. Untuk bahan over 120 kayaknya oke sih. Apalagi untuk bahan level osir sih ngangkat kali 1 bar guys. Untuk bahan Evo ya. Oke lah, dari satu gacha video kali ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian ketinggalan video dari selanjutnya. Di like share ini kalau suka dan di share ke teman-teman yang lain. MC Boba Lesson juga. Terus kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.